Halo Leo, ini adalah General Reading. Tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Juga ada jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda, walau tetaplah ini bersifat General Reading. Ada huruf angka zodiak, Angel Answer jika jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah. Apa yang akan Anda temui? Rasakan 7 hari ke depan untuk live Anda, untuk asmara single, asmara berpasangan, dan rezeki Anda. Untuk live Anda, The Star. Baiklah. Sepertinya banyak dari Anda di sini yang akan memanifestasikan apa yang selama ini ada di dalam hati atau pikiran Anda atau sebagai masih menjadi catatan Anda. Akan Anda manifestasikan tampaknya untuk banyak dari Anda 7 hari ke depan akan Anda jadikan, akan Anda bawa ke dunia nyata atau jika ini berupa masukan adalah bawalah apa yang menjadi catatan Anda tersebut ke dunia nyata. Kita berpindah untuk asmara single. Ya, asmara single, waktunya untuk berlabuh. Beberapa dari Anda mungkin memiliki banyak gebetan di sini. Semuanya PDKT-PDKT saja. Belum ada yang benar-benar fix jadian. Ada yang PHP saja, ada yang PHP, gebetan, ya. So, di sini mungkin masukan untuk Anda waktunya untuk berlabuh, menentukan dengan siapa Anda akan bersama. Oke? Okay? Atau di sini, sebagai vice versa, mungkin ada seseorang yang pada akhirnya berlabuh pada Anda. Jika kita potong saja, mungkin yang saya maksudkan, dia memiliki banyak hubungan, pada akhirnya memutuskan untuk menyatakan isi hatinya atau berlabuh pada Anda. Ya, semacam itu. Dan jika saya potong saja untuk sekalian Anda, ada orang yang akan menyatakan perasaannya kepada Anda atau vice versa. Anda akan menyatakan isi hati Anda pada seseorang. Dan atau sebagai masukan, sudah waktunya bagi Anda melakukan itu. Karena Anda sudah memberikan banyak kode untuk welcome. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Asmara berpasangan saya rasa di sini untuk beberapa dari Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Situasi Anda cukup stabil. Anda cukup hanya memikirkan pasangan Anda saja, kebahagiaan bersama, dan lain semacamnya itu. Semakin erat akar kalian bisa juga semacam itu. Dan congratulations tetap beradalah di atas jalur baik Anda. Tetap mempertahankan yang harmonis. Situasi harmonis Anda. Dan untuk beberapa dari Anda, mungkin di sini, ada yang entah kenapa yang saya tangkap untuk di hermit adalah sebagai masukan sekalian Anda. Baik Anda yang baik-baik saja atau terlebih tidak baik-baik saja untuk introspeksi diri. Baiklah. Kita berpindah. Untuk keuangan, rezeki, bisnis, karir Anda. Carilah bantuan jika Anda memang membutuhkan bantuan. Bantuan di sini apakah bantuan keuangan yang dimaksudkan? Bantuan support? Bantuan sebagai tangan kanan untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda? Apakah semacam itu? Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, mendapatkan masukan di sini adalah enjoy dengan apa yang ada di hadapan Anda. Kerjakan dengan enjoy apa yang ada di hadapan Anda. Masukan untuk Anda. Beristirahatlah jika memang Anda kelelahan. Ambil jeda sejenak jika memang itu yang perlu Anda lakukan. Pause diri Anda, love yourself, jika memang itu yang sekiranya perlu Anda lakukan, supaya Anda bisa mengerjakan segala yang ada di hadapan Anda dengan prima. Ya. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause.
who? Merupakan jawaban yes or no di sini untuk Anda. Choose a new direction. Ambil jalan yang berbeda, atau rubah arah, atau berganti cara, berganti jalan, berganti tujuan. Goal tetap sama, tapi mungkin transit dahulukah, berbelok arah, mencari jalan yang berbeda. Jika saya mungkin mengambil kalimat adalah banyak jalan menuju Roma. Ya, kira-kira semacam itukah jawaban untuk Anda, untuk pribadi Anda. Ya, jawaban pribadi Anda. Jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda. Walaupun di sini bukan personal reading, but harap Anda sesuaikan bahwa jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda adalah ambil jalan yang berbeda. Mungkin jalan yang Anda lalui sekarang terlalu terjal, tidak sesuai dengan kendaraan yang Anda bawa. Sebagai contoh lainnya mungkin semacam itu, dan harap sesuaikan sendiri dengan yang Anda maksudkan. Terlalu sulit untuk Anda lewati jalan terjal, off-road, tapi Anda menggunakan sedan. Kira-kira semacam itu. Baiklah, kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Bisa menjadi angka keberuntungan, harap sesuaikan pula dengan yang Anda maksudkan. Bulan, tanggal, tahun kelahiran, penjumlahan, hari, tanggal, bulan, baik, apakah semacam itu? Kode-kode apakah, handphone, kendaraan, kotak surat, dan ya. Oke, berapa sajakah? Dua. Carilah partner, carilah supporter, carilah rekanan, carilah bantuan. 2, 6, 7, 2, 3. Barulah itu bisa berkembang atau bergerak kembali. 6, 6. Angel number Anda. 2, 5, 1, 7. Melakukan pengamatan, menjadi pendengar yang baik. Jika mungkin seseorang berbicara, maka coba untuk mendengarkan. Dan jika kita ingin berbicara, usahakan jika orang tersebut pun mendengarkan. Apakah semacam itu? 70, 76, 48, 29, 46, 71. Kita berpindah. Untuk huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf. Nama orang, pengganti kata benda, tempat asal, tempat tujuan, inisial, panggilan sayang. Apakah semacam itu? Pengganti kata benda, instansi, mungkin, atau ya, apapun. Key. T. L. H, I, M, N, W, F. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Di sini pula terdapat zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan, membawa kabar baik, kehangatan hati, bantuan mungkin, pernyataan isi hati mungkin, ya intinya adalah yang baik-baik. Yang double-double energinya lebih kuat dari yang lainnya dan mungkin memiliki prospek dari yang lainnya jika itu yang Anda maksudkan. So,
Ini adalah zodiak sebagai jawaban Anda. Virgo, Libra, Virgo, Pisces, Gemini, Aries. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan. Aries, Virgo, Taurus. Ini adalah sebagai jawaban untuk Anda. Ya, yang blue, yang biru ini adalah jawaban sebagai jawaban pertanyaan Anda. Dan yang green di sini adalah orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Aries, Virgo, Virgo, Taurus, Sagittarius, Sagittarius. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.